Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Fadilan Nuriski, siswa Bintara Polri yang digagalkan. Yang terhormat kepada Bapak Presiden, yang terhormat kepada Bapak Kapolri, saya siswa Bintara Polri yang digagalkan ketika mau berangkat pendidikan. Saya sudah lulus terpilih, ranking saya 35 dari 1200 orang dari Polda Metro Jaya. Saya sudah BIMAS selama 6 bulan dan ketika saya mau berangkat pendidikan, nama saya digantikan oleh orang yang sudah gagal. Saya memohon kebijaksanaannya Presiden dan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda dan anggota Dewan untuk mengembalikan hak saya untuk berangkat pendidikan Bintara Polri. Pada saat saya pengumuman, Bapak Kapolda sendiri yang bilang bahwasanya tidak ada yang digagalkan, tidak ada hal apapun, pasti berangkat gelombang 2. Tapi ketika gelombang 2, ketika mau berangkat pendidikan, nama saya digantikan oleh orang yang gagal. Saya memohon kebijaksanaannya kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Presiden, tolong bantu saya. Anak saya, Bapak Kapolri, Bapak Presiden, Bapak Kapolda, saya mohon Pak, kebijakan dari Bapak. Anak saya sudah lulus terpilih, Pak. Kembalikan hak anak saya, Pak. Kembalikan usaha anak saya, jerih payah anak saya, perjuangan anak saya untuk menjadi Bintara Polri terpilih, karena dia sudah lulus terpilih, Pak, menjadi Dewan Anggota Polri. Buka pendidikan di bulan tadi kawan, ini viral video di mana-mana ya, terkait adanya seorang ya yang sudah pernah lulus, dinyatakan lulus seleksi ya, dan menunggu gelombang kedua untuk pendidikan. Nah ini apakah ada permainan di dalamnya atau tidak ya? Pasti setelah viral video ini akan ada atensi. Pasti ada atensi dari pimpinan ya. Dari pimpinan Polri. Nah memang ini saudaraku, banyak kejadian-kejadian yang bisa terjadi selama menunggu pendidikan. Entah itu kesehatan, entah itu apa pelanggaran. Nah terkait kasus anak muda ini. Ya. Mudah-mudahan ada segera klarifikasi. Kalau memang ini terbukti ada permainan, wah, pasti ada hukuman yang berlaku kepada yang bermain. Tapi kalau ini karena ada mungkin sakit, itu lain cerita. Mungkin sekedar selama menunggu pendidikan, kemudian terjadi sakit, nah itu akan menjadi suatu pertimbangan tersendiri apakah lanjut atau tidak. Karena untuk menempuh pendidikan itu harus dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan sehat. Ya semoga ada jalan terbaik buat adik kita ini yang sudah menyiapkan, sudah susah payah menyiapkan persiapan sampai ikut bimbingan, pasti sudah maksimal itu. Mudah-mudahan ada jalan terbaik buat adik kita ini. Demikian kawan, bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI, harga mati.